Ini POI 18. POI 18. Ya. Nah, Masih makan tadi Mas? ya. Ya. Nah, tujuan pakan tiap hari diganti makan dan minum untuk biar stamina burung itu selalu fit. Oh, gitu Mas. Nah, ini TKF. TKF 19. 19. Ini TKF 20. Nah, kan kelihatan bersih-bersih toh? Nah, tujuannya itu. Ini F1 saya. F1 ring. Ring saya sendiri, ring ya, ring. Ini sahabat, serem sahabat lah. Kira-kira ini nanti bisa diambil apa gimana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Londo Breed Channel. Nah, kali ini sahabat langsung kita bahas ke master breeding-nya dengan materi spesialis pencetak kenari panda. Nah, gimana kelanjutan obrolan menariknya? Kita eksekusi narasumbernya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Baik. Konco lawas. Nah, gini sahabat kenarimannya, ternyata beliaunya ini dulu di Medan, dan nggak tahu saya kok lama hilang, pindah ke sini lah. Di sini daerah mana? Nah, daerah mana ya Mas? Kira-kira ya, rumah jenengan Mas? Daerah Turen Jeru. Turen. Nah, kan lama tinggal di Medan Mas, jadi. Iya lama. Kenapa kok tiba-tiba menghilang ini Mas? Ya, yang pertama karena kerjaan di daerah Malang Selatan, terus ya di situ akhirnya nemukan jodoh di Turen sini. Nah, akhirnya saya menikah, kok di rumahnya istri kok ada suatu prospek untuk home industry, dan akhirnya saya karena dulu sudah pernah pegang kenari, akhirnya saya mencoba untuk breeding kenari. Itu. Jadi ini istilahnya kelanjutan dari rumah Mergan Mas. Iya, kelanjutan. Memperbesar di sini, di tempat istri sini Mas. Iya, di sini. Nah, diperkenalkan dulu namanya Sinten. Kan barangkali ada yang nggak tahu nama yang jenengan ini Mas. Ya. Monggo Mas. Ya, nama asli Edwin Hendro. Kalau nama Facebook-e HNDR Pendowo. HNDR Pendowo. Nah, tadi sahabat, namanya juga Facebook sudah disebutin. Nah, sekarang kita bahas masalah ini. Prospek-prospek dari cetak materi panda dari Mas Pendowo. Nah, gini Mas. Kan ini di tempat jenengan ini fokusnya nyetak panda. Iya. Nah, panda ini identik dengan burung harga stabil mahal. Nah, di kelasnya khusus panda ini, mulai dari lokal sampai yorkshire udah harganya udah tahu semua, harga stabil turun nggak pernah banyak lah. Kenapa kok sampai tertarik nyetak khusus seri panda? Ya. Pasti ada ceritanya. Ya, tertariknya gini. Karena harga kenari untuk baik itu untuk paut itu harganya naik turun gak stabil, dan akhirnya saya mempunyai inisiatif untuk mencari produk kenari yang harganya stabil. Akhirnya ketemu warna itu, warna panda sama putih. Nah, di situ aku nyetak mulai lokal, AF, F1 atau F2. Kenapa kok gitu? Enggak sampai lebih. Biar nanti produk saya itu dinikmati baik untuk kalangan ke bawah, menengah, ke atas, itu semua bisa menikmati. Bisa terjangkau. Bisa terjangkau. Dan harga memang saya kan basicnya peternak. Jadi untuk harga itu yang jelas kita sudah tahu untuk arahnya harga
yang intinya enggak begitu mahal banget. Intinya bisa untuk dinikmati bersama-sama. Jadi di tempat jenengan nih ada grade-nya tersendiri. Jadi mulai dari kalangan bawah, menengah, nah, ke atas bisa menikmati dan bahannya ready. Ngonten Mas ya. Insya Allah ready. Nah, ini yang menarik nih Mas Pendowo. Kan kebanyakan nyetak warna panda. Orang kan pandangannya panda ini paling warna putih ambil warna panda, pejantan ini panda, betina ini putih atau sebaliknya bisa pure keluar tembus panda. Lah, menurut pandangan ini jenengan ini loh, keluar panda ini dari warna apa mayoritas? Selama ini loh Mas. Selama yang saya alami untuk ternak sendiri, yang sering terjadi sama ternakan saya keluar panda itu induk betina itu putih. Terus untuk pejantan, induk pejantannya itu bon. Pejantannya bon. Bon itu. Itu mayoritas itu tembus aja. Mayoritas tembus panda sama putih. Belum tentu, kadang jantan panda, betina panda belum tentu keluar panda. Bisa jadi campur, soalnya pernah ngalami. Tapi yang sering terjadi betinanya induknya itu putih. Itu sering terjadi. Jadi tembus aja ke panda. Tembus ke panda. Antara panda dan putih mesti itu wis. Tuh. Apa kayak segi makanan biji-bijian nih, terus sayur-sayuran apa EF-nya itu mempengaruhi dari apa ya persilangan ini apa gimana ini Mas? Oh, enggak mempengaruhi. Ya. Jadi untuk makanan, untuk F-nya enggak mempengaruhi. Cuma yang jelas untuk sayur-sayuran saya enggak lepas untuk dari sawi pangsit. Itu tiap hari saya kasih. Karena apa? Fungsinya bulu itu lebih cerah. Terus lebih pekat untuk ke bulunya. Terus jangan lupa untuk peternak mania semua, jangan lupa tiap hari makan dan minum itu diganti. Harus diganti. Tiap hari diganti di sini. Nah, fungsinya biar apa ini? Yang pertama, terutama minum biar burung sehat. Terus makanan juga gitu, biar burung sehat. Karena kan biasanya burung untuk minumnya buat mandi. Terus pakannya kena kotoran, ya wajar lah. Kalau kita nggak tahu nggak masalah, cuman kalau kita tahu kita ganti, gitu. Biar burungnya sehat selalu, itu perawatan di sini begitu. Cuma kayak misalnya betinanya apa perlu juga kayak yang lainnya perlu dijemur? Apa nggak usah? Apa seperlunya apa gimana? Ya perlu untuk penjemuran itu baik semua kenari perlu tiap pagi, matahari pagi itu jam 6 sampai jam 8 ya kita lihat cahaya matahari yang sekiranya masih gak begitu panas ya kita lepas. Yang intinya antara jam 6 sampai jam 8 itu kita jemur ya kurang lebih 30 menit lah. Untuk betina-betina, untuk pejantan gak usah lama-lama. Selama menggeluti nyetak khusus materi panda ini Mas Endro Pendowo, jenengan ini berapa tahun kira-kira menekuni apa ya cetak materi panda, warna panda kira-kira? Untuk materi ini yang saya khususkan panda ini sekitar 2-3 tahun. Itu pun masih belum pekat benar. Jadi masih jadi cari jati diri panda yang asli gimana nanti? Itu seni untuk berternak. Jadi mencetak panda ini ternyata juga mempunyai seni sendiri. Ada senang, ada susahnya. Dikala senangnya itu apa? Keluar materi pandanya, nyetak panda jadi, harganya juga lumayan buat ngisi kantong ATM-nya ini kan ngoten apa sih? Iya, bener. Nah, misalnya enggak jadi warna panda lainnya ya juga disyukuri. Kita syukuri. Nah, boleh tahu bisik-bisik dikit dong. Grade harga nih jenengan ini
Mulai harga berapa aja lah serinya lo, mulai seri apa yang dicetak, harganya dimulai harga berapa? Ya kalau AF itu AF mulai dari harga 300 sampai 600. Itu tergantung juga grade, tergantung ya, tergantung size-nya burung itu, terus tergantung silangannya. AF-nya itu disilang dari betina apa, jantannya apa. Terus kalau untuk F1 itu antara 600 sampai dengan 1000. Nah, semua ya juga tergantung size. Terus juga tergantung warna. Itu untuk F2 ya sekitar 1000 sampai 1500. Sama juga tergantung size sama warna. Nah, ring jenengan iki nama napa? Ring Pendowo napa ring apa, Mas? Kalau untuk ring Pendowo F1 itu warna merah. F1 warna merah buat ring Pendowo, Mas, ya. Terus F2 ada tulisan Pendowo juga, warna biru, dan di ringnya itu ada nomor WA. Oh, nomor WA. Nah, yang bisa dihubungi, Mas, ya? Bisa, selalu online. Jadi intinya buat menjaga hal-hal yang tak diinginkan, Mas. Terus untuk AF cuma saya kasih nama aja, nama HNDR sama Pendowo itu. Warnanya, AF-nya? Untuk saat ini mau ganti warna ungu. Kalau dulu kuning emas. Oh, dulu kuning emas. Ini sekarang mau ganti warna ungu. Itu di AF itu nggak ada nomor telepon. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kan lama, yang lama itu, Mas, ya. Iya, ya semuanya yang AF nggak ada nomor telepon. Nggak ada. Tapi yang F1, F2 ada nomor telepon. Wonten. Boleh ditunjukkan, Mas, pejantan buat apa nyetaknya ini, Mas, kira-kira yang mana? Oke. Nah, boleh dikasih tahu ini, Mas, pejantannya ini loh, yang mana aja? Oh, ini. Nah, ini POI 18. POI 18. Ya. Nah, masih makan tadi, Mas? Iya. Nah, tujuan pakan tiap hari diganti makan dan minum untuk biar stamina burung itu selalu fit. Nah, ini TKF 19. Ini TKF 20. Nah, kan kelihatan bersih-bersih toh? Nah, tujuannya itu. Ini F1 saya. F1 ring. Ring saya sendiri, ring dia, ring. Ini sahabat, serem sahabat lah. Kira-kira ini nanti bisa diambil apa gimana lah. Nanti dibicarakan sahabat. Nah, ini POI. POI 19. Ini POI 21. Nah, ini F2 saya. F2 ring. Ring Pendowo. Jadi yang bagus-bagus jadi juga disimpan. Ini punya saya sendiri F1. Panda lah ini tembus sahabat. Ring saya sendiri ini. Anaknya ini, Mas. Yang mana kira-kira ini? Ini ada ini anaknya. AF sama F1. AF sampai F1. Umur berapa ini biasanya, Mas? 2 sampai 3 bulan, Mas, ya. Ini untuk materi ternak. Jadi buat materi kandang ya, sendiri, simpenan, ya, Mas. Iya, simpenan. Nah, Mas Hendro, ini barangkali nanti ada yang mau tanya-tanya apa ya, sepil harga lah, atau mau hanya sekedar sharing-sharing masalah materinya tak pada lah. Bisa yang dihubungi loh nomornya. Berapa ini nomornya? Oh iya. Langsung aja hubungi 0852 59042999. Lah alamat jenengan ini di mana? Di Turen Jeru. Turen Jeru. Ya. Kabupaten Malang, Mas, ya? Iya, Kabupaten Malang. Nah, pesan-pesan nah atau semangat buat para peternak yang mau mengawali breeding, Mas Pendowo. Khususnya apa ya? Mau nyetak panda gimana ini tip-tipnya lah, pesen-pesen lah. Tip-tipnya yang pertama harus sabar. Terus itu jangan lupa berdoa. Itu karena menunjang agar niat kita bisa tercapai. Itu aja, semangat terus pokoknya peternak. Nah, demikian tadi ya sahabat Kenari Mania Nusantara, bincang-bincang menarik ini dengan salah satu breeder andal Malang Raya, tepatnya di Turen Jeru, Kabupaten Malang, salah satu pencetak warna panda fenomenal.
Nah, tetap pantengin Londo Bird Channel dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.